Ya, dari Tomohon kita menuju ke tempat wisata tersembunyi dan unik di Sampang, Jawa Timur. Air terjun Toroan namanya. Iya, air terjun ini tidak tinggi dan airnya langsung mengalir ke Laut Jawa. Citizen jurnalis Muhammad Ridloy mengirim videonya untuk Anda. Ada yang tersembunyi dari pesisir Sampang di Pulau Madura, Jawa Timur ini. Tepatnya di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang. Ini dia, air terjun Toroan. Ketinggian air terjun ini hanya sekitar 20 meter dari permukaan air laut. Dan uniknya lagi, air langsung mengalir menuju Laut Jawa. Tujuannya wisata, Pak ya? Oh, saya sih Sumenep. Sumenep ya? Jakarta, Pak. Ini adik saya. Oh. Iya, ada mana itu? Terus ini sama siapa aja, Pak? Sama adik, anak, keponakan. Air yang mengalir ini bersumber dari mata air sumber Payung di Kecamatan Ketapang Timur. Posisi bebatuan yang melingkar di bibir air terjun seolah-olah membentuk kolam. Inilah daya tarik bagi pengunjung untuk berenang. Namun, keindahan alami air terjun ini belum dibarengi pembangunan fasilitas yang memadai, karena pemerintah setempat pun belum mengelolanya. Air terjun Toroan terletak 43 km ke arah utara dari jantung kota Sampang. Untuk sampai di sini, pengunjung bisa naik transportasi umum, jurusan Sampang, Ketapang, dan Sokobonah.